bida'ah, menyambut maulid rasul itu bida'ah dalalah. Ha. Ini masalah khilafiah. Nah, jadi ada ulama mengatakan tidak harus menyambut maulid rasul, ada ulama yang mengatakan harus dan sunat menyambut maulid rasul. Nah, jadi titik tolak dia ada perbalahan pendapat itu kerana ada ulama yang dia tak ambil pakar. Nah, akan apa benda ni? Dalil kita kias saja dengan peristiwa menyambut hari-hari besar yang lain. Nah, maka dicipta satu hari besar maulid rasul kerana mereka nak hadis. Nah, jadi sepatutnya jangan jadi baloh benda ni. Nah, nah jangan jadi baloh. Puak yang tak mau sambut maulid rasul, bila ada orang sambut jangan marah. Faham? Jangan marah. Macam kita baca gunung. Orang Hambali dah baca gunung, masa marah ha? Kita baca gunung, dia jangan marah. Baru comel. Nak? Ha, sebab memang Nabi tak ada sebut pun. Mu sambut dah. Malam maulud aku, mu sambut dah. Tak ada pun. Jadi siapa yang tak mu sambut, tak ada masalah dah. Tapi tak mu sambut, kata ucik, ulama, jangan tak mu sambut kerana nak memerendahkan martabat Nabi. Tak sambut tu kerana tidak ada dalam mana-mana hadis yang suruh sambut. Cinta tetap kepada Rasulullah. Hal tu baru comel. Eh? Jadi ingat benda khilafiah macam baca kunung. Kita baca, jangan marah orang tak baca kunung. Orang baca kunung, jangan marah orang tak baca kunung. Orang tak baca, jangan marah orang baca kunung. Kerana masalah ni ada pertindihan dan perselisihan pendapat di sisi ulama. Kerana hadis yang pelbagai dan sanad yang diikhtilafkan ulama pada kuat atau tidaknya. Nah, kalau kita fikiran terbuka gitu, benda ni jadi benda yang remeh-temeh saja. Nampak? Nah? Soalan seterusnya.